Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al'adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu lagi walaupun melalui media sosial atau channel YouTube kami, channel Facebook. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang sedang punya masalah diberikan kemudahan, diberikan ketetapan iman, istiqomah sampai akhir hayat. Dan akhirnya kita semuanya bisa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran melalui agama kita, ad-dinul Islam, agama Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara taubat. Ini kita ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin seperti kajian yang sebelumnya yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi atau kita kenal dengan Imam Nawawi. Maka sebagai etika seorang santri mari kita sama-sama berdoa memohon ampun kepada Allah, memohonkan surga buat guru-guru kita, pengarang kitab ini dan juga keluarga kita, orang tua kita. Mudah-mudahan mereka semuanya benar-benar ditempatkan oleh Allah di surga-Nya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susun mu'alliful kitab Riyadhus Shalihin. Wa abana wa ummatina wa jaddatina ustadina masyayikhina wa asadidatina ya Allah wa sadidati asadidatina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab taubat kami akan bawakan hadis yang ke-8 halaman 16. Wan Abi Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum. Jadi Rasulullah dalam hadis ini bercerita dulu sebelum kamu, yaitu tepatnya orang-orang Bani Israel, rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seseorang laki-laki dia itu telah membunuh 99 orang. Fas'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian sang pembunuh 99 orang tersebut bertanya kepada orang yang paling alim pada saat itu, dengan tanda kutip alim, mungkin nanti penjelasannya ini alim tidak mengerti fikuh dakwah karena berbicara dengan orang seperti ini harus benar-benar memahami karakteristik orang yang kita bicarain atau lawan bicara kita. Akhirnya ditemuilah fadullah ala rohibin, ditemuilah seorang rohib atau seorang pendeta, pendeta pada zaman itu. Fatahu, kemudian datanglah menemui sang rohib tersebut. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia menjelaskan bahwa dia telah membunuh 99 orang. Falau min taubatin, apakah masih ada pintu taubat baginya? Maka faqala la, sang rohib tadi menjawab langsung, kamu tidak punya pintu taubat buat kamu. Pintu taubat sudah tertutup. Tidak ada pintu taubat. Ini jawaban yang benar-benar kalau dalam fikih dakwah kita tidak mengerti bagaimana lawan bicara kita. Kita dengan siapa berdakwah? Semuanya ada seni tersendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung divonis rata. Kamu tidak diterima tobatnya. Akhirnya apa? Faqatalahum. Sang pembunuh tadi yang sudah 99 orang membunuh sang rohib tadi. Faqammala bihi mi'atan. Lengkaplah 100 yang terbunuh oleh tangan. Dengan tangannya dia sudah membunuh
100 orang. Tsumma sa'ala a'lami ahli al-ardi, kemudian tanya lagi pertanyaan, mana orang yang paling alim di muka bumi ini? Fadulla 'ala rajulin, kemudian diberitahu atau ditunjukkan kepada seorang yang alim. Faqala innahu qatala 100 nafsin. Dia bercerita bahwa dia telah membunuh 100 orang. Falau min taubatin, apakah masih ada pintu taubat buatnya? Maka sang alim tersebut yang paham tentang bagaimana dia berdakwah akhirnya menjawab dengan sederhana, nah, kamu bisa atau kamu masih ada pintu taubat atau Allah Tuhan masih menerima taubat. Wa man yakhlu baina wa baina taubat, karena tidak ada penghalang antara taubat, penghalang yang menghalangi untuk orang menuju taubat itu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang mau bertobat kepada Tuhan. Kemudian diberikan syarat. Intolik ila ardin kada wa kada. Fa inna biya unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'ahu. Udah sekarang kamu pergi ke suatu daerah ini. Akhirnya sang alim tadi menunjukkan, kamu pergi ada sebuah daerah yang di situ adalah orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sama-sama beribadah. Lingkungannya lingkungan ibadah. Di sini letak ketika kita mau taubat, kita cari teman yang soleh. Cari teman-teman yang sama-sama bertaubat kepada Allah. Majelis orang-orang yang soleh. Akhirnya akan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar. Nah, akhirnya wala tarji ila ardika. Wala tarji ila ardika fa inna ardusu. Janganlah kembali kepada kampungmu. Karena kampungmu itu sudah rusak. Kampungmu itu sudah penuh dengan orang yang jahat. Kalau ingin taubat, tinggalkan kampungmu. Tinggalkan kampungmu. Akhirnya sang pembunuh 100 orang tadi fantolako, berangkatlah. Hataida nasobat tarik, dan ketika di pertengahan jalan sang pembunuh tadi tahul maut, mati, meninggal. Fakta samad bi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka antara malaikat rahmat dan malaikat adab saling berselisih. Ini ditaruh di mana? Mendapatkan rahmat atau mendapat adab? Di surga atau di neraka? Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat berargumentasi ingin sang pembunuh 100 orang ini dimasukkan ke dalam surga atau mendapatkan rahmat dari Allah. Ja'a ta'iban mukbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia itu sudah datang menghadap kepada Allah dengan ikhlas, tulus ikhlas, ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sementara malaikat adab, waqalat malaikatul adab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia belum melakukan amalan satu pun kebaikan sebagai pertanda dia taubat. Akhirnya apa? Antara perselisihan ini, Allah mengutus seorang malaikat yang menyerupai manusia. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyah. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ini Allah mengutus seorang malaikat yang menyerupai dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim, memutuskan antara dua yang berseteru tadi, malaikat rahmat dan malaikat adab. Akhirnya apa yang dikatakan oleh sang hakim atau sang malaikat yang diutus oleh Allah tersebut? Kisu ma bainal ardain fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Dan hitung jaraknya. Mana yang paling dekat, itulah dia. Kalau dekat dengan kampung yang kebaikan tadi, maka dia menjadi orang ahli baik, digolongkan orang yang ahli baik, orang ahli kebaikan. Tapi kalau dia dekat dengan kampung yang semula penduduknya ahli maksiat, maka dia dikategorikan mereka-mereka yang masih ahli maksiat. Ayya faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Ternyata setelah dihitung, sang laki-laki pembunuh tadi ternyata lebih dekat atau jaraknya ke kampung yang dia inginkan, yaitu kampung yang di situ ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang sama-sama taat kepada Allah. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka pembunuh 100 orang tadi yang sudah taubat akhirnya dibawalah oleh malaikat rahmat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, ini kisah sederhana. Mungkin kita semuanya sudah sama mendengar kisah pembunuh 100 orang ini. Apa yang bisa kita petik? Intinya taubat. Jangan pesimis, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Karena Allah Maha menerima taubat. Dan untuk bertaubat pun kita diperintahkan oleh Allah. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Taubat ini adalah wajib bagi orang kita, bagi orang yang melakukan kesalahan. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Setiap manusia memiliki kesalahan. Maka sebaik-baiknya mereka yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Lantas pertanyaannya, bagaimana syarat-syarat tobat yang harus dipenuhi kalau mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan dalam kitab ini di awal bab taubat, bahwa sesungguhnya kalau seandainya ada orang yang bertobat untuk hablum min Allah-nya, dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ayuqli'a 'anil ma'siyah. Dia harus berhenti total melakukan kemaksiatan yang telah dilakukan. Harus berhenti. Sudah berhenti. Biar yang lalu, biar berlalu. Sekarang hadapi suasana yang penuh dengan ketaatan. Wasani ayyanda ma'ala fi'liha. Kemudian yang kedua, yang bertobat tadi harus ada penyesalan. Menyesal telah melakukan kedoliman. Menyesal melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah SWT. Kemudian wasalis ayya azima alla ya'uda ilayya abadan. Dia berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Sudahlah, sudah yang dulu sudah situ. Saya enggak akan mengulangi lagi. Sudah saya kapok, sudah. Ini kalau hablum minallah, kita taubat kita kepada Allah. Yang pertama, menyesal. Kemudian yang kedua, ini harus berhenti. Yang pertama berhenti, kemudian menyesal, kemudian harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Sementara kalau ada kesalahan atau maksiat kita kepada sesama manusia, apa yang harus dilakukan? Syarat 3 tersebut ditambahi dalam keterangan ini. Tambahnya apa? Yaitu ayya bara'a min haqqi sahibiha wa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Harus membebaskan dirinya dari kesalahan itu. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan berupa dengan harta atau hartanya diambil kita pakai, maka harus kembalikan. Kalau mungkin kita pernah menyakitin, maka pada saat itu kita harus meminta maaf kepadanya. Wa in kana hatta qadafin wa nahwahu, atau selain itu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, harus istahallahu, meminta halal kepadanya. Inilah letaknya halal bihalal. Kita minta maaf kepadanya. Dalam hadis yang lain, kalau tidak bisa sudah minta maaf, atau orang yang kita zalimi meninggal, kita memohonkan ampun kepada Allah buat yang bersangkutan. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu. Ini 3 syarat untuk hablum minallah dan 4 syarat untuk hablum minannas. Dan jangan pesimis, karena Allah Maha menerima taubat. Selama nyawa masih belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah masih menerima taubat kita semuanya. Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba selama masih belum nyawa sampai di tenggorokan. Jamaah rahimakumullah, betapa Allah Maha pengampun. Sekali lagi, jangan pesimis, jangan malu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita sama-sama bertobat. Bukankah kita ingin menjadi hamba Allah yang taubat? Setelah sholat, setelah wudhu, kita berdoa, waja'alni minat tawwabin, waja'alni minat tatahirin. Ya Allah, jadikanlah hamba jadi orang-orang yang bertaubat, jadi orang-orang yang suci, menjadi orang yang bersih.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saudara kita yang masih belum mendapatkan taubat dari Allah, mudah-mudahan segera diberikan hidayah dan mereka mau taubat dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan kita ditempatkan di surga-Nya. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.